Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Fauzi Mafandowi akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Peningkatan Kapasitas Dimensi Produksi PT FE Landing Pipe dengan Steady Rest Custom di PT Nivea Persada Tekindo. Nah, anggota dari penelitian ini yaitu saya Fauzi Mafandowi, ada Bapak Hartono STMT dan juga Bapak Wahyu Istinugroho SPDMT. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu proses pembuatan part PT FE untuk produk PT FE Landing Pipe pesanan customer dengan diameter 12 inch belum mampu dikerjakan. Nah, penyebabnya yaitu kapasitas alat bantu steady rest yang tersedia hanya mampu mengerjakan material sampai 6 inch. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan customer untuk memproduksi PT FE Landing Pipe sebesar 12 inch. Pemecahan masalahnya itu dengan merancang alat steady rest custom dengan kapasitas pencekaman mencapai diameter 12 inch. Tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat ini memberikan solusi pemecahan masalah, yaitu rancang bangun steady rest custom yang berdampak meningkatkan kapasitas dimensi produksi PT FE Landing Pipe di PT Niva Persada Tekindo. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu dimulai dari identifikasi masalah yang berisikan studi pustaka dan juga observasi lapangan, dilanjutkan perumusan masalah, dilanjutkan dengan perancangan. Perancangan ini meliputi analisis perhitungan rancangan dan juga gambar teknik dengan SolidWorks. Nah, setelah didapat perancangan ini dilakukan pengajuan desain. Pengajuan desain ini terdiri dari ada alternatif desain, analisis konstruksi, dan juga analisis ekonomi. Dilanjutkan dengan pengujian desain. Nah, pengujian ini jika tidak berhasil, maka kembali ke perancangan. Nah, bila berhasil, langsung dilanjutkan dengan pembuatan alat, dilanjutkan dengan pengujian waktu, dan juga analisis data dan pembahasan, serta yang terakhir ada laporan hasil. Nah, ini merupakan gambar dari rancangan steady rest custom. Nah, ini merupakan data produksi PT FE Landing Pipe pada bulan Oktober 2020. Nah, ini menunjukkan kalau steady rest yang dimiliki perusahaan itu hanya mampu memproduksi PT FE Landing Pipe maksimal sebesar diameter 6 inch. Next, yang kedua ini ada data produksi PT FE Landing Pipe sesudah improvement. Nah, ini menggunakan steady rest custom yang sudah dirancang. Nah, dari data ini dapat diketahui kalau dimensi maksimum produksi untuk PT FE Landing Pipe mencapai 12 inch. Ini ada kurva peningkatan kapasitas dimensi produksi PT FE Landing Pipe. Nah, yang biru yang sebelah kiri itu sebelum improvement. Nah, itu hanya mencapai 6 inch. Setelah improvement, yang sebelah kanan berwarna oranye ini, setelah improvement mampu memproduksi mencapai diameter 12 inch. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu rancangan bangun steady rest custom ini mampu meningkatkan kapasitas dimensi produksi PT FE Landing Pipe di PT Niva Persada Tekindo dari yang sebelumnya hanya mencapai diameter 6 inch untuk diameter pipa, dan setelah adanya steady rest custom ini menjadi diameter 12 inch. Nah, rancang bangun steady rest custom ini punya spesifikasi untuk dimensi pencekaman material sebesar diameter 8 sampai dengan 12 inch. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang atau salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.